jadi cerah pokoknya. Kita atur lagi Loli ya. Yes. Aurel siap beri yang terbaik di hari spesial. Hingga benarkah akan ada acara penting di ulang tahun Atta Din bulan November ini? Hingga Asanti bilang begini tentang misteri dan kebahagiaan. Apa kabar? Jadi kalian wajib sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Sebagai seorang perempuan yang sebentar lagi akan dipersunting sang kekasih pujaan hati, pastilah Aurel merasakan kebahagiaan yang mendalam. Terlihat Aurel melakukan rangkaian persiapan mulai dari pilih tempat romantis hingga siapkan seragam acara. Terbaru terlihat Aurel melakukan perawatan rutin jelang acara penting sekali seumur hidup. Lembab dan aku juga suntik vitamin. Nah enaknya wish klinik nih dokternya bisa dipanggil ke rumah. Iya. Sakit nggak Loli? Nggak sama sekali. Suntiknya nggak berasa. Ini aku sekarang suntik kromosom buat kulit supaya halus, supaya lebih cerah juga. Dalam unggahan terbaru terlihat Aurel melakukan perawatan kulit dengan mendatangkan klinik kecantikan langganannya. Ia pun mengaku ingin tampil cantik dan mempesona di acara yang digadang-gadang bakal dilakukan di ulang tahun Atta, yakni di bulan November ini. Mendekati pernikahan, sang putri Anang Hermansyah sebagai seorang ayah pun juga ikut angkat bicara tentang hari bahagia sang putri. Mantan suami KD ini mengaku tak terlalu ikut campur terkait pernikahan mereka. Anang pun menyerahkan semua keputusan pada Aurel dan Atta yang kelak akan menjalani biduk rumah tangga bersama. Anang mengaku menyerahkan semua keputusan pada sang putri dan calon menantunya. Keinginan orang tua pasti ingin yang terbaik, menyerahkan semuanya kepada anak. Karena hari itu adalah hari bersejarah bagi sang putri untuk mulai bahtera baru. Juri Indonesian Idol ini tak terlalu banyak berkomentar lantaran tak mengetahui soal apa yang akan terjadi selanjutnya. Kendati demikian, Anang menyampaikan jika Aurel dan Atta tahu yang terbaik untuk asmaranya. Ayah empat anak itu tak mau terlalu cerewet soal pernikahan sang putri dengan YouTuber 25 tahun tersebut. Mendekati hari H pertemuan, kedua belah keluarga Gen Halilintar dan keluarga Asik guna membicarakan tentang pernikahan sang putra-putri. Sudah dekatnya acara penting dalam hidup Aurel tak henti mengungkap kekagumannya pada sang calon suami. Menilik unggahan terbaru, Aurel terlihat kembali mengungkapkan kekagumannya pada sang calon bojo lewat kata-kata. Mengunggah foto cantik nan anggun, Aurel menuliskan, "Cinta terbaik adalah cinta yang membuatmu menjadi orang yang lebih baik, tanpa mengubahmu menjadi orang lain selain dirimu sendiri." Kebahagiaan Atta dan Aurel yang kian hari kian terlihat nyata, rupanya juga dirasakan emak-emak online. Dalam unggahan terbaru terlihat barisan emak-emak online memberikan doa terbaiknya untuk sang anak online mereka.